Jelang pergantian tahun baru, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi yang disertai dengan awan panas guguran sejauh 1 km. Luncuran awan panas dari letusan tersebut mengarah ke selatan dan juga barat daya. Hal ini membuat warga khawatir karena saat kejadian gunung tertutup kabut. Kemudian dilansir dari kompas.com, selama 6 jam terakhir, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu sudah mengeluarkan 11 kali letusan dan 1 kali gempa tremor harmonik.